The blast, which brought this extraordinary level of destruction, was caused by a car bomb. On the holiday island of Bali in 2002, bombs exploded outside nightclubs, killing more than 200 people. Garil lost his dad. Di dalam hati, dalam jiwa itu loh, Mak. Kayak masih enggak percaya, kayak. Sarah lost her mother in another bombing. Kangen, dan dari rasa kangen itu timbul rasa marah, pengen ketemu sama Mami, tapi nggak bisa gitu kan, Mami juga udah nggak ada. To stop more attacks, Indonesia is taking a radical approach, making bombers meet their victims. Islam mana yang membunuh saudaranya sendiri? Every year, families from across the world come here to what's known as Ground Zero on the holiday island of Bali to mourn their loved ones killed in Indonesia's worst attack. 27-year-old Garil is here with his mum. It's the first time he's publicly mourned for his father, Aris, who was one of the 202 people killed in the bombings. Saya takutnya kayak gitu deh. Emosi saya terlalu menggebu-gebu kalau saya ingat kejadian itu. Apalagi kalau melihat fotonya bapak itu, Pak. Garil's dad, Aris Munandar, was a taxi driver. Soalnya dibandingkan adik-adik kan saya yang paling gede sama bapak. Anak pertama yang paling disayang. Sampai saya di sekolah di sepak bola. Di sekolah di sepak bola. Setiap hari Minggu, pasti bapak yang ngantar. Aris was waiting for tourists outside pubs and nightclubs. Close to midnight, a van carrying explosives entered the area, driven by this man, Ali Imran. His group were linked to Al-Qaeda. This was Garil's father's taxi after the bombings. With his mother very ill, it was 10-year-old Garil that had to identify his father's body. Sebenarnya wajahnya udah bukan bapak sih. Udah nggak jelas sebenarnya. Soalnya udah benar-benar hangus kayak. Two years later, Sarah's family was torn apart by a bombing by the same group in the capital, Jakarta. Iwan was on his motorbike with his wife, Halila. Heavily pregnant with their second child, they were on the way to the doctor for a checkup when the bomb exploded outside the Australian embassy. Mama jatuh terlentang, ayah jatuh begini juga. Jadi, ayah bangun mama ke arah sana, rumah sakit MMC. Iwan was badly injured but rushed his wife to hospital. And that night, she gave birth to Rizky. Mama itu hebat karena ayah bilang waktu kena bom, tulang mama patah. Dokter bilang mama tuh udah gak bisa ngelahirin normal. Jadi ayah cerita katanya mama harusnya sesar, tapi tiba-tiba mama bisa ngelahirin normal dengan keadaan tulang yang patah. Dan itu
aku benar-benar mikir, Mama tuh hebat banget. But she never recovered from her injuries. 2 years later, she died on Sara's 5th birthday. Tiap udah mau ngedeketin hari ulang tahun saya selalu berharap saya tuh bisa ketemu lagi sama Mama. Gitu, supaya cuma mau dengar aja Mama tuh ngucapin ulang tahun saya secara langsung. For 15 years, Indonesia has had a unique way of trying to de-radicalize a generation of militants. That includes meetings between bombers and their victims. Garil and his mum are going to meet Ali Imran, one of the Bali bombers who killed his dad. Saya pengen tanya dalilnya apa ya? Saya pengen tahu sampai otak manusia itu bisa di orang otak normal manusia bisa dipindah sampai kayak gitu loh, sampai mau ngebom ratusan orang. And Iwan is taking his children, 15-year-old Rizky and 17-year-old Sara, to meet the men on death row who were convicted of killing their mom. Aku harap dia bakal minta ampunan sama Tuhan. Pelaku tersebut bisa minta ampunan sama Tuhan dan bisa memberi semua orang motivasi bahwa apa yang dilakuin itu salah dan gak harus diikutin sama orang-orang yang lain. Garil and his mom Endang arrive at the prison. After the Bali bombings, Ali Imran's brothers were executed. He's serving a life sentence. Saya di dalam jiwa saya marah. Saya pengen semua dihukum mati. Tersangka itu saya pengen semua dihukum mati, enggak tanpa kecuali. Atas dasar apa pelaku ini melakukan seperti ini? Yang katanya Islam mana yang membunuh saudaranya sendiri? Saya cerita seperti ini bukan kok karena saya bangga. Jadi saya itu menyampaikan fakta. Kalau adik tadi tanya tentang apa tuh tujuannya, perencanaan sebagai pimpinan lapangan perencanaan pengeboman di Bali. Itu satu yang saya ingatkan, apakah jihad melawan atau membalas Amerika dengan cara melakukan pengeboman terhadap orang-orang bule di Bali itu benar menurut Islam atau menurut fikih jihad. Dia katakan menurut ini, bahkan menurut Usama bin Laden bahwa ini adalah benar. Pilih diskotik atau klub yang paling banyak bulinya. Kami dapati Lasari Club sama Pedis Pub yang berseberangan jalan. Teman-teman saya diantar bapaknya. Adik-adik saya sekolah SD nggak pernah merasakan diantar sama bapaknya pada sekolah. Kalau sampean cerita seperti itu, saya tahu sampean tersiksa, tapi saya lebih tersiksa. Kesalahan yang saya lakukan itu tidak bisa ditebus oleh apapun. Itu saya sadar, saya percaya dan saya yakin sampai sekarang. Ditebus oleh apapun tidak akan terbayar. Iya, selama ini anak saya memendam perasaan
yang pasti seperti tadi diungkapkan, saya juga selama ini nggak ngerti segitu dalamnya perasaannya. Makanya saya mau ngantar dia, biar dia lega. Ya, mohon maaf ya, Pak. Nggak bisa apa. Saya udah maafin, Pak. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Mohon maaf. Mohon maaf. Ya, sama-sama, Pak. Mudah-mudahan sampai jadi anak soleh. Amin. Dan terus berkah, ya Allah. Amin. Mohon Pak, ya, dosanya diampuni Allah. Amin, amin. Terima kasih, Pak. Yang penting sih dia udah maksudnya udah mengakui kesalahannya dan tobat yang benar-benar tobat nasuha. Itu hubungan dia dengan Allah langsung. Jadi saya udah ngerasain ketulusan dia sih, dia udah minta maaf dan ya udah, saya juga udah memaafkan. Iwan and his children are on their way to Indonesia's highest security prison. Sekali ini saya mengajak anak-anak saya ketemu dengan pelaku bom. Gimana perasaan, Pak? Perasaannya deg-degan, ada rasa sedih, ada haru-haru juga, speechless gitu ya, Pak. Ya, itu. Their first meeting is with Royce, who was found guilty of plotting the attack outside the Australian embassy in Jakarta. On receiving his death sentence, Royce said, "I am thankful because I will die a martyr." He's kept in an isolated cell because they're worried about his influence on other inmates. Security for this meeting is tight. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Iwan Setiawan, Pak. Pak Iwan waktu itu lagi di mana, Pak? Saya lagi mau ngantar istri periksa kandungan, Pak. Istri kan waktu itu hamil 8 bulan. Ngantar istri berboncengan pakai motor, tapi biasa di tengah perjalanan pingin ini, tapi karena dahsyatnya ledakan, Pak, jadi istri jatuh ke pental sini. Ya, doakan saya selalu juga, Pak, dengan keluarga biar selalu kuat menjalani hidup dan Pak bisa berkah hidup juga, Pak. Ya, sama. Ya, saya juga merasakan bagaimana ini ya. Saya juga punya anak, Pak, ya. Oh iya. Nah, saya juga kalau Pak Iwan kan masih bersama-sama anak, ya. Iya, alhamdulillah. Kalau saya 15 tahun belum pernah bersama anak. Subhanallah. Belum pernah bersama istri. Tapi kangen apa ya? Sangat, namanya ke anak, iya, Pak, enggak bisa dibohongin. Saya aja kalau orang nanya sakitnya saya, lukanya saya tuh kuat, Pak. Tapi kalau orang nanya ke anak gimana waktu ditinggalin, subhanallah, Pak. Nggak usah ragu, nggak usah ragu. Saya nggak ngegigit kok. Iya, mau nanya waktu itu Bapak kenapa ngelakuin hal kayak gitu? Kita nggak bisa nolak. Mungkin nanti Sarah kalau udah dewasa, lebih dewasa lagi pasti tahu prosesnya seperti apa. Ke Pak Iwan juga kita sering mendoakan seperti itu. Ya, semua manusia punya kesalahan. Kalau saya punya kesalahan, saya minta maaf ke Pak Iwan, sekeluarga, sebenarnya kan. Ya, ini Kiki. Ini Sarah. Iya. Saya Iwan lihat masih keras, masih cukup radikal lah. Itu masih dia meyakini perjuangannya dia bahwa dia Islamnya dia itu benar. Itu. Dan kalau menurut Iwan kalau yang seperti itu kalau bisa ketemu lagi sama yang lebih keras lagi jadi itu banyak apa namanya kerusakan di mana-mana tapi dia nggak ngakuin kan kesel gitu kan. Cuman
mau gimana lagi. Garil is making one more journey to meet the son of this man, Amrozi, who was proud of carrying out the bombings that killed Garil's father. He showed no remorse. His son Hendra was 16 when he was executed. Marah, marah, benar-benar marah. Sampai otodidak belajar dalam senjata api, apa belajar untuk membuat itu, merakit itu. Terus sering pengen belajar bom. Today, Garil is meeting him. Hendra. Setelah dieksekusi saya diacukan sama orang-orang itu, sempet depresi juga, mau hidup sendiri di jalan, sampai sempet apa ya, ikut anak pang, ikut gangster sana kemari, cuma mencari apa ya, mencari kehidupan lah. Dari situ saya belajar memperbaiki apa namanya, pemikiran-pemikiran yang katakanlah sama dengan Bapak. Apa yang buat Mas Hendra bisa sadar kalau ini nih yang dilakuin sama Bapak ini salah atau ini apa? Anak. Saya cuma bilang gini, jangan sampai anak saya bernasib sama seperti saya. Kalau saya meneruskan apa yang dilakukan Bapak, enggak kecil kemungkinan anak saya seperti saya nasibnya. Hendra now promotes tolerance, helping to organize prayer meetings like this one involving the police, former militants and their victims, an attempt to stop the next wave of attacks from groups loosely linked to the so-called Islamic State, responsible for 3 bombings in the last 4 years. Garil and him find they have much in common. Dulu saya ngiranya anaknya tersangka nggak separah ini gitu. Ternyata mereka juga ngalamin apa yang saya alamin kayak gitu. Dan saya bersyukur juga kalau Mas sadar kalau apa yang dilakukan itu salah, yang dilakukan almarhum bapaknya salah dan tahu kemana arah yang lebih baik. On Indonesia's prison island, the meeting with Boma Royce has left Sarah distressed. Yang saya rasain masih berasa takutnya, masih berasa nggak nyaman. Karena mungkin dari beliau sendiri juga masih belum mau mengakui dan menerima. But they have one more visit to make. They're going to see Ahmad Hussein, also on death row, for his role in the bombing. At his trial, Hassan was defiant after being found guilty. Alhamdulillah. Subhanallah. Iwan has met him once before, but this is the first time for Sarah and Rizky. Ayah. Panggil ayah. Jadi bukan bermaksud saya melukai ayah, adik-adik ini ya. Tapi ya, qadarullah memang kebetulan Mas Iwan lewat situ dan kebetulan ada teman saya yang bawa hal itu ya. Ya mudah-mudahan adik-adik bisa, atau anaknya Mas Iwan ini bisa mau maafkan karena kekhilafan saya sebagai seorang manusia biasa. Karena ya banyak khilaf itu. Iya, aku sebelumnya mau tanya, tapi maaf kalau menyinggung, aku cuma mau tanya waktu itu, Bapak ngelakuin hal kayak gitu alasannya supaya apa? Ya waktu itu memang ya, karena kekhilafan saya dan teman-teman saya dan karena lemahnya ilmu yang kita dapatkan. Nah, saya berharap pada teman-teman saya dan Dik Sarah sendiri, kalau belum cukup ilmu, jangan mencoba beramal. Jadi sebenarnya al-amal itu qobla, qaul, dan ilmu.
Semenjak Mama pergi itu, aku selalu nanya sama Ayah, Mama di mana? Terus Ayah bilang, katanya Mama ada di rumah Allah. Terus aku tanya sama Ayah, rumah Allah tuh di mana? Terus Ayah bilang, rumah Allah tuh di masjid. Terus aku sempet hilang, akhirnya dijemput. Terus ditanya kenapa hilang ke masjid, terus aku jawab, kan kata Ayah rumah Allah di masjid. Aku jadi nungguin Mama di situ. Berharap Mama bakal pulang, ternyata sampai sekarang Mama gak pulang-pulang. Ya, saya bisa ngomong apa-apa. Ya, itu semua memang kehendak Allah. Jadi memang saya harus dipertemukan dengan kalian di sini untuk menjelaskan. Ya, murid ini kayak anak saya sendiri. Jadi nggak bisa saya jelaskan gimana. Ya, maaflah. Maafkanlah saya sekali lagi. Karena ya, namanya takdir itu hanya Allah yang tahu, umur kita, jodoh kita, hanya Allah yang tahu. Ya, awal-awal saya selalu bilang hukuman mati, tapi sebelum mati itu disiksa dulu biar dia merasakan penderitaan yang saya rasakan, teman-teman yang saya rasakan, almarhum istri saya juga. Jadi biar dia tahu begitu sakitnya itu kena bom. Jadi kita terbareng di rumah sakit itu berbulan-bulan merasakan sakit, dioperasi, pemulihan nggak mudah itu, Mbak. Tapi lagi-lagi sebagai umat Muslim, Allah lebih suka hambanya yang selalu bisa memaafkan bagi hamba yang lain. Amin. Terima kasih banyak, Bapak. Pertemuan hari ini memberi banyak pelajaran buat saya, terutama dari Pak Hasan. Dia meminta maaf, dia juga sudah bilang dia menyesali perbuatannya. Dia juga memberi saya pelajaran bahwa semua manusia pasti punya masa lalu yang buruk, semua manusia, tapi juga bisa berubah.